dunia hina kalau tidak dipakai untuk menjalankan ibadah. Makanya dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maksudnya bukan yang dimiliki harta yang sekian banyak, yang didapatkan semua dikembalikan ke Allah. Jadi bukan orang tidak boleh mencari dunia, boleh. Aturan bekerja dengan aturan Allah. Jadi sampai diperumpamakan harganya dunia itu bagikan satu sayap nyamuk. Tidak ada artinya. Kalian jangan kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kenapa saya sudah sholat tetapi hidup saya masih seperti ini, tidak mampu atau miskin. Orang yang samping saya, dia tidak ibadah, dia tidak taat, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Yang tidak mendapat bagian di dunianya jangan kecil hati. Yang mendapat bagian dunianya pun jangan sombong hati.